Oi, jawara-jawara kopi. Balik lagi di channelnya Kopi Teluh. Bareng gua Bobby. Kali ini gua kedatangan beans dari Two Hands Full. Wah, ini coffee shop dan roastery udah lama banget yang ada di Bandung. Oke, kali ini gua mau coba nyobain beans dari mereka. Ini ada dari Gayo nih, prosesnya natural proses ya kan, varietasnya Sigara Rutang sama P88. Terus ada dari Kerinci Batang Sangir anaerobik natural. Oke, ya kan, sekarang gue langsung pengen nyoba menggunakan si Pantan Sile dulu. Kita pakai Pantan Sile dulu ya. Pantan Sile. Gua udah giling kopinya pakai medium to coarse. Ya kan? Airnya di suhu 90 derajat juga. Mau pakai rasionya itu 1:12. Jadi bodinya biar masih bisa dapet. Baru nanti kita coba yang crunchy itu kita main agak light. Dan ini roastingannya dari Two Hands Full cerah sekali, dia roastingannya light kan. Nah, kita ini kertasnya udah kertas yang ini ya, nggak perlu disiram lagi. Nah, sekarang kita mau blooming dulu karena ini masih agak fresh. Kita blooming dulu. Kita blooming dipakai 15 mili aja. Bloomingnya kurang lebih di 25 detik aja. 25 atau 30 bebas lah, berdasarkan kita bisa lihat berdasarkan dia tanggal roastingnya aja, roasting date-nya. Kan? Kemudian kita lanjut puringan pertama. Kita panjangin sampai dengan 50 gram. Kita tunggu waktunya sampai nyentuh 1 menit. Nah, biar dapat bodinya yang agak kental, gua coba banyakin dari sekarang di 50 gram ini. Gua puring lagi, gua tambahin 30 gram. Semoga dia nggak terlalu dripping di bawah. Nah, setelah itu gue mau coba tambahin 100, tapi langsung kita puring, kita tambahin airnya sampai dapat total debit airnya itu adalah 180. Jadi kita agak banyak. Itu kurang lebih waktunya di 2 menit. Nah, kita panggil asisten gue dulu ya. Asisten, minta gelas dong asisten buat nyobain. Dan sudah sampai 2 menit. Kita ambil kopinya. Sudah selesai, kita cobain. Kita panasin dulu gelasnya. Kita cobain aromanya. Kita cobain langsung rasanya. Apakah ada rasa mantan di sini? Rasa mantan tuh biasa suka ninggalin emang mantan namanya. Aduh. Kan? Kita cobain kopinya. Hmm.
Aduh batuk gue. Udah tua nyobain kopi. Lo cobain sisa. Manis loh. Ya, manis lagi. Manis. Manisnya dapet, balance. Nggak over acidic. Nggak over acidic. Total rasionya itu 1 banding 12, 180. Kita pakai 15 gram. Total waktunya 2 menit. Menghasilkan rasa yang manis. Kalau gue bisa bilang agak balance aja lah ya. Kalau gue bisa bilang balance. Dia manis. Terus juga asamnya ada. Ya kan? Nggak over. Clean aftertaste. Bodinya light. Enak beansnya ya. Nah, cobain resepnya ya. Nanti ada di deskripsi. Oke, okay? See you next video yang kedua.